Ya enggak apa-apa dong. Jumpa semua. Pulang ke laut. Sati nanti enggak mau. Ini bisa takdir bersulam cinta. Lihat. Lihat. Kedalam mataku. So, hi guys. Welcome to my YouTube channel. Actually hari ini Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, hari ni punya vlog Lia akan buat Come Spend a Day with Lia. Dan hari ni kita ada teman untuk kita berjalan-jalan. So, Lia bukan saja bawa orang. Hari ni kita akan pergi berjalan Spend a Day. Dan dia bawa satu seorang teman, which is baru dia masuk. So ni Pipa, macam mana korang tahu, my friend and my moderator. So jom kita akan gerak sekarang. Bye. Kelak betul. Walaupun ya Allah. Actually Pipa tidur rumah Lia malam tadi. Hari ni Lia culik Pipa. Lepas tu actually Lia ada kerja nak buat. Tapi mungkin Lia akan upload video ni lambat sikit. So tak adalah orang tu marah. So basically kita orang punya plan adalah karok sebenarnya. Main utama dia untuk healing. Lepas tu kita orang nak pergi jalan-jalan, tangkap gambar, lepak, makan dan jalan-jalan, dan lepak dan jalan-jalan. Okay. So, Lia drive dulu. Biasa aku yang drive. Pipa duduklah sebelah. Okay. Tersangatlah nampak macam kelap ya. So, masuk. No.
akan nyanyi Beribu Sesalan. Tapi tiga orang tau, anggap dia ada orang lagi seorang. Lagu ni ketiga. Cari kasut orang kaya baru. Kayu bayar. Beli kasut pindah. Om kayu? Kayu simpan ni. Kena 2 jam ni lagi. Orang je, seorang je. Coklat. Coklat, coklat. Semoga manis macam coklat. Kita rasa dulu. Ha? Rasa dulu. Okay, Avenger. Sekarang dia ada brownies. Rasa tak cukup penuh sekali. Oh, buat bar. Sekarang dia ada brownies. Kau sempat ke baju burung. Happy birthday. Wow. Iyo. Wish me luck bang ko. Wow. Patron ni dia panas dengan tu. Mesti excited doh. Kalau aku balik rumah, mesti doh excited. Faham tak? Tadi dia benda cepat pagi.
Nanti Lia akan letak gambar dekat actually, kita orang dah buat research sebelum sampai sini. And apa benda yang dapat menarik so far, dia punya tempat masuk entrance sangat cantik. Macam korang tengok ni, memang ada cermin-cermin semua, which is Lia nampak dekat Lemon Egg. And nothing. Hanya sekadar ada orang main main drum semua. Bad tapi mana yang dekat dalam gambar tu? Inilah kita orang. Ini adalah destinasi terakhir kita. Kita akan hantar kau pulang sebab dia ingatkan tempat ni. Eh, aku tak ada gambar ke hari ni. Belah jumlah balik. Wah. Bye. Peace out. Papa. Hai. Bye bye. Balik dah. Terima kasih Lia tolong drive pipa. Belanja. Dia pun belanja lah. Terima kasih tu, Mai. Terima kasih Lia colik pipa. Kalau tak, tak ada orang colik kita. Nanti jumpa lagi, okey? Bye. Bye. Duduk dengan kiri. Bye. 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 Hati-hati tau. Nak tengok-tengok. Elok. Eh, salah. Bye bye. So, penampakan kebaraiannya di sini. Okay, so alang-alang sudah habis pun spend a day with Lia yang ditemani Pipa, my moderator. So, sebelum Lia buat outro, kita actually dah sempat lama dulu. Lia nak review Lia beli dekat TikTok shop. Okay, apa benda itu? Cincin! Dia pun tak tahu kenapa pun dia dalam ni. So, dia akan buka. Dia akan buka. Cepat. Okay, dia akan buka. Okay, apa benda yang Lia beli? Lia beli mie siput. Dia last makan mie siput ni waktu sekolah rendah, okay? Sebab Abang Ipah dia orang Johor. Lepas tu Lia teringin sangat nak makan mie siput. Dah lama dah Lia tak minta. Last Lia beli sendiri dekat TikTok shop. So Lia beli. Dia akan ada dalam kotak ni. Kotak ni. Sorry lah kalau abaikan je muka aku ni. Korang tengok je apa yang aku nak tunjuk ni, okay? Ha, so ada banyak lah ni. Apa sahaja ada? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, ada 5. Ada 5. Ada lagi 2 dalam tu. So, takkanlah aku nak pegang 5. So, aku pegang je lah 3. Sebab apa? Sebab boleh. So, dah akan rasa. Mana yang tak tahu, Lia minta maaf lah. Sebab Lia bukannya orang Johor. So, don't judge me. Ini adalah mi siput. Dia akan bagi mi siput ni. Dan juga sambal. Okay. Dia punya packaging sangat bagus ya. Tengok ni, sangat ketat betul. So harapnya tak lemau lah. Is it okay Lia buat mukbang ASMR? 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 Kok kerak? Macam nak buka ni? Oh no. Tak boleh, sekejap. Okay, so I'm back. Dia ambil gunting dan dia kaput. Gunting? Oh god, kenapa aku gunting kat situ? Dia punya sambal kat bawah ni. Alright. So, based on yang Lia nampak, cara dia makan adalah kita akan letak. Sekejap, baby nak habis pula. Dah! Macam-macam lah Lia ni. Susah betul. Bateri dah ada. Semua dah ada. Tak ada. Hello? Ada apa-apa masalah lagi ke? Mumpung tak ada eh. Orang nak makan pun. Okay, so this is mi siput. Dan sambalnya datang bersama sekali. Dia tidak asing, dia bersama.
Jangan jangan pisahkan dia, okey? So kita akan buka ni. Okay, kita buka. Lepas tu kita akan tuang dekat dan ni cara yang diorang makan lah. Liat nampak dekat TikTok. So kita akan masukkan, bismillahirrahmanirrahim, sambal tu ke dalam ni. Yes. Okay. Lepas tu kita akan macam ni. Macam ni. Kita akan ambil ni. Alright. Weh. Aku tak adalah makan pedas, tapi sambal dia sedap dong. And masih rangup eh. Pedas bagi akulah. Pedas, tapi sambal dia memang sedap gila. Lepas ni kalau dia nak makan, mungkin dia tak akan tuang terus macam ni lah. Dia akan cicah sebab, ataupun kita tuang sikit. Kita orang tak makan pedas. Sambal tu patut aku guna setengah je. Lepas tu besok aku boleh masak nasi dengan telur dengan sambal tu. Boleh tak? Hidup bujang kan? Dia guna je lah. Aku yang masak nasi, telur, lepas tu dengan sambal. Ya Allah. Weh, sambal dia memang sedap tapi sebab aku yang tak makan pedas, so ya. So good job. So next, tak tahulah barang apa sampai tadi ni. Apa benda yang sampai ni? Ya, apa ni? Oh. Tak tahulah korang perasan ke tak. Lately ni kan dia macam suka make up. Aku tak ada sangat nak lukis kening. So, wait, ni apa ni? Pernah pemadam ke? Ni aku padam aku punya kening. Tak ingat tak apa. The menu instruction? Ya, aku beli ni. So, basically lukis kening dekat dalam ni. Dia akan jadi bentuk kening lah, dah jadi beautician pula. So ikat je, lepas tu nanti just chop je lah yang hujung-hujung ni. Macam tu. Sorry, biasalah perempuan. Tapi ni apa? Pemadam ke? Tak tahulah, kita tak reti lah makeup-makeup ni. Itu dah sampai. Lepas tu dia kasih sekali dengan bag yang unicorn ni. Lepas tu letaklah pemadam ni ke asah ke apa tu, tak tahulah eh. So itu saja. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. Mana yang tak subscribe lagi YouTube channel dia, subscribe sekarang and jangan lupa tekan button loceng. Tiding. Moga korang terhibur dengan konten. Ya, tunggu untuk next konten, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.